22 Oktober 2019 adalah Hari Santri yang sudah ditetapkan dalam keputusan Presiden nomor 22 tahun 2015. Sehingga pemerintah Provinsi Jawa Barat mengimbau seluruh aparaturnya untuk menggunakan pakaian ala santri. ASN di lingkungan pemerintah daerah Provinsi Jawa Barat dan pemerintahan kota dan kabupaten untuk menggunakan pakaian atasan koko dan bawahan sarung serta peci nasional. Bagi laki-laki dan pakaian muslim bagi perempuan, imbauan tersebut tertuang dalam surat edaran tertanggal 17 Oktober 2019. Kita panjatkan syukur bahwa hari ini adalah tanggal 22 Oktober 2019. Ini adalah momennya tepat sekali hari Santri, di mana barusan setelah kami mengadakan upacara Hari Santri Nasional ini, alhamdulillah dimulai jam 7, kemudian diakhiri sampai jam 8 gitu. Ini momen yang sangat tepat gitu, di mana anak-anak semuanya, anak-anak, guru, kemudian karyawan SMA Negeri 6 Karawang ini semuanya adalah memakai pakaian bernuansa santri. Seperti halnya yang dilakukan kepala sekolah beserta para pengajar dan siswa-siswi SMA N 6 Karawang pada Selasa tadi peringati Hari Santri dengan menggunakan pakaian ala santri. Semuanya menyambut dengan gembira Hari Santri ini. Para siswa-siswi pun beserta para pengajarnya tidak ketinggalan untuk melakukan selfie atau foto bersama dalam momen Hari Santri ini. Dari Karawang, Jawa Barat, Yopi Iskandar, Revolusi TV melaporkan.